Oke, balik lagi bersama gue Denny di channel YouTube The Condit. Yeah. Sebelum kita nyobain liquid ini, kita bumper dulu, oke? Ya, oke. Sebelumnya terima kasih udah ngeklik tombol video ini. Yang baru mampir di channel The Condit, silakan subscribe dulu, dilihat-lihat dulu aja video-videonya. Kalau misalkan suka silakan di-like. Kalau misalkan suka sama channel silakan di-subscribe, oke. Sekarang kita buka kemasannya. Ya, kalau untuk tampilan packaging-nya ya. Ini tampak depannya mana ya? Oh, ini nih kali nih. Ini tampak depannya tertulis Kompas. Jadi merek liquid ini Kompas. Buy-nya Adipati Dolken. Oke, di sini rasanya yang ditulis itu Campers Banana. Jadi kayak banana camping gitu ya. Keterangan MG-nya 3 mg, PGVG-nya PG-nya 40, VG-nya 60. Ini bisa digunakan juga di IO, ya kan? Bisa dilihat. Ya. Untuk kemasannya cukup keren sih ini. Premium banget. Karton, art karton ini. Ya, untuk tampilan belakangnya di sini tertulis Kompas. Terus 3 mg juga sama. Untuk botolnya 100 ml, ada keterangan IET, dapat didaur ulang, ibu hamil dilarang, 18 plus. Di sini juga ada perhatian. Komposisinya juga ada, diproduksinya oleh PT Yenot Kreasi Indonesia, JVS Labs dan Rice Distribution. Oke. Sekarang kita lihat botolnya. Sini sudah cukai, untuk kemasannya sama. Ya. Untuk kemasannya sama. Enggak ada yang berbeda. Cuma di sini ada gambar orang kayak lagi camping. Ini mungkin Adipati Dolken nih. Kita camping bareng sama Adipati Dolken, nyobain rasa pisangnya. Ya, di sini keterangan enggak ada lagi. Oke. Kita langsung cobain aja di mod gua. Kali ini gue masih pakai mod yang sama, Tesla Invader 4X. Nah, cuman RDA-nya nih, RDA-nya RDA gue zaman dulu nih, Arta Clone. Kenapa gue pakai Arta Clone? Karena gue masih mengapresiasi vapor-vapors yang masih belum punya uang, yang masih belinya clone, semua serba clone. Karena gue juga dulu begitu, apa aja belinya clone. Ya, kita coba tetes. Untuk settingan kawatnya gue masih pakai Nikrom 24 AWG. Gue lilit 7 lilit, diameter 3, menghasilkan ohmnya kurang lebih 25-26 lah. Untuk sekarang kita coba main di potasio 2 dulu ya. Ya, sekarang kita cobain liquidnya Kompas by Adipati Dolken. Berkolaborasi dengan JVS Labs dan Rice Distribution. Oke, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ya? Kita naikin di potasio 3. Potasio 3 kurang lebih wattnya 65-an. Ya. Kita cobain lagi, bismillah. Unik nih rasanya. Banananya itu pada saat gue inhale, oh iya, untuk ini dulu deh, throat hit-nya. 3 mg-nya nggak berasa, di sini masih kategori soft, jadi nggak terlalu nyelekit, nggak sakit juga, jadi masih aman lah, 3 mg-nya masih aman. Inhale dan exhale-nya pun masih aman untuk throat hit-nya. Nah, sekarang kita bahas flavor-nya, rasanya. Untuk rasanya sendiri, ini banananya tuh unik, kalau menurut gue. Ya, jadi kalau menurut gua ini untuk rasa banananya unik. Dia emang kayak gimana ya? Gua sih belum pernah ngerasain
camping yang benar-benar di hutan gitu, di gunung sih belum pernah. Cuman dengan nyobain liquid ini, gue kayak terinspirasi gitu. Gue kayak terinspirasi bahwa gue tuh kayak lagi ada di sana gitu. Liquid banananya tuh kayak buat banana kayak kita ngambil pisang benar-benar di hutan gitu kan. Ya, ini banana buah. Banana buah cuman kayak ada manis-manis. Ya, ini banananya tuh banana buah ini. Tapi ada rasa manis-manis kayak karamel, tapi kurang tahu juga deh. Di sini sih enggak ada keterangannya, cuman yang gua rasain ada manis karamelnya di sini. Iya. Untuk rasanya sih nggak bertele-tele, udah to the point. Dia hanya rasa pisang banana yang benar-benar pulen banget. Rasa si pisangnya tuh kayak rasa pisang apa ya? Pokoknya pisang yang mateng deh itu kan, pisang yang mateng. Terus nggak tahu nih kalau cara makannya nih, mungkin ya, mungkin cara makannya Adipati Dolken nih. Itu pisang dipetik dari pohonnya, dikupas kulitnya, dipotong-potong. Dipotong jadi slice berapa slice gitu. Itu kayak ditaburin karamel. Kayak ditaburin karamel gitu. Nah, langsung dimakan sama dia. Mungkin dia terinspirasi dari situ kali ya. Karena pisang ini rata-rata ya emang ada di hutan-hutan, di pegunungan ada. Inhale-nya pisang, karamel. Exhale juga sama. Untuk aftertaste-nya manis karamel. Untuk kesimpulannya, liquid ini sih menurut gue enak aja. Karena masih nikotinnya masih bersahabat di tenggorokan gue, dan gue juga bukan tipe kategori orang yang suka hike dengan nikotin. Tapi yang standar-standar aja ya 3, 6 gitu kan. Nah, cuman kalau untuk liquid ini sih asik sih, ini rasanya enak. Buat daily enggak enak nih ya. Untuk harganya bisa dicek sendiri di toko online shop. Berapa harganya? Kalau di online sih harganya bervariasi ya. Jadi ada yang kalau di webstore sendiri ini kisaran harga 170-an. 160 sampai 170 kalau di web store. Ya, oke. Okay. Pokoknya untuk nyobain liquid ini sekian dulu. Nanti kita cobain lagi liquid-liquid selanjutnya. Pokoknya tetap terus pantengin channel Aducanet, jangan lupa di-like, di-comment and di-subscribe tentunya. Oke. Okay? Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam Aducanet. Yeah.